Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Satu Cakrawala. Apa kabar teman-teman di luar sana? Semoga teman-teman di luar sana tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Hari ini saya touring ke daerah Jawa Barat, tujuannya ke Gunung Tangkuban Perahu. Jalan hari ini saya menggunakan Benelli Motobi 200 Evo. Touring hari ini saya berangkat dari Bintaro. Saya mengambil jalur yang melewati Bekasi, lanjut ke Karawang, dari Karawang ke Purwakarta. Kalau teman-teman nanyain kenapa melewati jalan itu, ya karena saya pingin aja. Next time kalau mau ke daerah Tangkuban Perahu lagi atau daerah Subang, mungkin saya mau coba di lewat jalur Cilengsi ya, atau dari Puncak Bogor. Next time mungkin ingin juga lewat dari sana. Tapi hari ini saya melewati jalan Bekasi, Karawang, lanjut ke Purwakarta. Purwakarta ke daerah Tangkuban Perahu ini saya lihat-lihat di map, lumayan seru juga jalannya, jadi ya langsung gas.
with the waves. Let them crash down on me. And you showed me the way. The best things in life are free. Ada di Jalan Raya Cicadas. Jalannya lumayan seru. Kalau untuk touring motoran, buat saya recommended nih tuh jalan-jalan santai. Sedikit mungkin untuk informasi gimana pengalamannya berkendara touring ke daerah ini. Nah, kenapa? Karena daerah ini jalannya baik. Banyak tanjakan. Nah, tanjakan itu lumayan jauh ya, nggak landai gitu jalannya, tapi nanjaknya lumayan tinggi. Nah, ini seperti saat ini saya ada di Jalan Cicadas. Ini tanjakannya lumayan ini. Nah, untuk motornya tenaganya lumayan sih, maksudnya untuk tenaga motornya nggak ada kendala, lancar. Puas sih dengan 200.000. Kemarin di Bogor udah berapa kali touring, nggak ada kendala, alhamdulillah sampai di jalan ini daerah Subang juga tidak ada kendala dengan kondisi jalan yang bervariasi, beraneka ragam dengan kondisi jalan yang berbeda-beda. Perjalanan tetap asik, tidak ada kendala. Kebetulan satu minggu sebelum touring hari ini saya baru saja servis bulanan, servis motor ini sih, karena kan memang udah planning untuk touring. Jadi satu minggu yang lalu saya sudah bawa ke bengkel resmi Benelli-nya untuk servis rutin lah, servis rutin. Karena biar enak di perjalanan, lebih aman. Dengan kondisi jalan yang pegunungan seperti yang dilewati ini, tidak ada masalah sih untuk motornya, tetap 200.000-nya lancar. Tarikannya tetap enak, untuk tarikan enak. Kalau ditanya kendalanya sepanjang perjalanannya, tidak ada, normal, perjalanan normal, nggak ada kendala. Karena itu tadi, motor itu kan tergantung dengan cara kita berkendara dan bagaimana kita merawatnya.
makanya sebelum tur perjalanan jauh biasanya saya cek dulu, atau kalau memang udah waktunya untuk ganti oli atau servis rutin ya usahakan servis dulu lah baru kita berangkat. Nah, ini di jalannya yang banyak tanjakan, tarikan motornya tetap stabil dari berangkat tadi, walaupun dia untuk musimnya memang panas sih, memang sudah tipenya panas, tapi nggak terlalu masalah. Apalagi sampainya di daerah Subang ini, yang dilewati saat ini di daerah Subang, kondisi suhu udara di sini lumayan dingin, jadi tidak terlalu berpengaruh ke mesin. Lebih enak sih bawa motor 200 ribunya. Tetap motornya belum ada modifikasi yang lain-lain, masih bawaan pabrik semua. Paling ya saya bulan lalu saya ada nambah brake untuk box belakang doang, selebihnya tidak ada. Jadi perjalanannya tetap dengan kondisi bawaan pabrik, belum ada yang dimodifikasi. Dan hasilnya dan pengalaman yang didapat ini normal-normal saja. Yang penting perawatan motornya, cara kita memakainya. Harian terus sekali-kali bawa touring itu kan lebih effortnya harus lebih ke perawatan motornya itu sendiri. Tadi dari Bintaro ke sampai di daerah Subang sekitar 3-4 jaman, kira-kira sekitar 4 jaman, karena kan saya tadi banyak juga berhenti. SPBU ada berhenti sekali ini, terus ada berhenti di juga beli cemilan di jalan sambil nyantai, baru lanjut lagi, jadi tidak terlalu ada yang diburu untuk perjalanan. Ya nyantai doang lah, hari libur riding nyantai. Nah, ini sudah ada di jalan Tangkuban Perahu. Oh,
seru, jalannya seru. Tidak terlalu banyak yang ingin saya sharing. Selamat menyaksikan buat teman-teman perjalanan saya ini dengan Benelli 200 Evo-nya. Tujuannya ke Gunung Tangkuban Perahu. Terima kasih buat semua dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Kayak kok di mungkin musimnya udah dingin.